ini adalah kita lagi mau perawatan. Karena apa? Karena Trio Macan biasa artis of air ya kan. Jarang, bukan nggak pernah. Pulang-pulang kita butuh perawatan. Tapi kita milihnya kliniknya ini klinik fenomenal. Bukan lagi. Nomor satu lagi. Ada satu. Oh, nggak pakai teriak. Pokoknya ini kliniknya kayak biar kita keluar dari sini udah kayak grup band Korea. Nobody lagi. Bukan. Maaf, saya bukan penyanyi dangdut loh. Terus? Aku juga bukan. Saya penyanyi. Saya penyanyi Trio Macan. Oke, okay, let's go. Kita tanya dulu. Kita mau konsultasi dulu. Udah, kamu jangan banyak ngomong. Ya, ngomong. Nah, biasa. Sebelum kita melakukan treatment di sini, apa saja yang perlu dipermak dari Trio Macan? Ada baiknya dan alangkah baiknya gimana kalau kita konsultasi dulu dengan ahlinya. Gitu ya. Jadi kalau perawatan harus konsultasi dulu, tapi kalau untuk pacaran konsultasi enggak? Beda pada dokter ganteng. Nah, dokter David Leo. Nardo. Iya kan? Ya. Ah, enggak tahu deh. Itu pokoknya masuk dulu yuk. Bahaya Caca kalau dapet dulu. Saya udah sama dokternya, dokter ganteng kita. Iya. Dokter Leo. Iya. Nah, David Leo. Benar itu. Oke. Jadi gimana? Kata dulu. Konsultasi wajah. Iya, wajah. Enaknya wajah saya diapain, Om? Oke. Diurap. Kasih lo. Jadi saya dulu ya, flow-nya apa? Namanya pernah perawatan apa? Pernah botok sekali. Botok saja, tapi udah lama ya? Udah lama, udah lama. Oke. Boleh rambutnya agak sedikit? Proporsinya yang baik seperti apa ya? Nah, proporsinya kamu itu sebenarnya cukup baik nih ya, tinggi dahinya, hidung dan dagunya sudah cukup baik, sudah cukup proporsional. Saya rasa tidak akan banyak treatment yang kita perlu lakukan. Kita sebentar maintenance saja supaya tetap kelihatan oke ya, kelihatan baik. Jadi mungkin kali ini saya rasa kita cuma perlu kecilin pipinya sedikit supaya kelihatan mukanya lebih feminin, lebih tinggi sedikit. Saya rasa itu ya, nanti kita pakai treatment namanya injeksi botox ya. Kita lakukan pengulangan 9 bulan kemudian kan, jadi ya, saya rasa yang bilang ya itu optional aja sih, tapi saya rasa itu bakal bikin kamu lebih feminin aja dan lebih bagus. Ada efek samping? Botox dan filler hanya bertahan kira-kira botox 6 bulan, filler setahun. Dan bahan yang menggunakan itu kan alami ya, jadi tentu tidak akan ada efek samping ya. Ya, kalaupun misalnya kamu merasa tidak suka, itu tuh bisa kita netralkan kembali. Jadi saya rasa tidak akan ada efek samping. Kalau yang biasanya kan ada pengaruh nggak dari titiknya itu agak berubah? Oke, jadi apabila kita treatment dengan nama filler ya, filler kita netralkan dengan filler, itu akan kembali seperti waktu kamu tidak melakukan apapun. Jadi dia tidak akan lebih buruk ya, tentu dia akan hilang aja filernya, lalu akan kembali ke siapa. Tapi saya rasa dengan treatment yang tepat tentu akan
Caca nih, gimana nih setelah selesai perawatan? Nah, kita udah selesai nih perawatannya. Kita puas banget karena apa yang menjadi keluhan kita bertiga udah berhasil diselesaikan, ya gak? Jadi perawatannya tuh sebenarnya kita lebih beda-beda tapi sama. Jadi kayak ini sama-sama butuh ini tongsingan di sini. Karena kan kita memang banyak banget ya suka makan gitu, otomatis kan mempengaruhi bentuk muka dan badan gitu. Akhirnya mau nggak mau kita harus ingin lebih tirus, karena kan kalau di TV yang kecil aja masih kelihatan besar, makanya kita mau yang seramping gitu biar cantik. Yeah. Terus kan ini paling hidungnya aja kan miring. Orangnya miring juga. Enggak, tapi diberin tapi enggak langsung. Ini karena bengkak dulu ya, Dok ya. Bengkak dulu kayak gini, ntar nunggu beberapa hari, ntar baru kembali ke size normal. Kenapa enggak dibiarin bengkak aja? Makasih lo. Gitu. Terus kalau palingan kalau darah cuma sama aja sih, kita bertiga paling sama ya, Dok, cuma gini. Ya. Terus dagu. Dagu enggak dagu? Dagu, iya, di biar lebih simetris aja. Simetris. Dan paling ngilangin kulit-kulit yang kusam aja ya. Iya. Terus tadi apa dong jarumnya kok beda yang buat? Jadi untuk memperbaiki bentuk hidung kita sekarang tidak pakai jarum yang tajam ya. Jadi jarum yang tumpul tentu nggak terlalu bengkak biru. Jadi bentuknya akan lebih baik ya, tapi nggak terlalu ada efek samping seperti bengkak atau biru. Pantesan, nggak kayak dulu. Dulu kan pernah ya, jam dulu itu nggak banget parah. Untuk pemulihan sendiri berapa hari? Umumnya mulai dari 2-3 hari sampai 1 minggu. Ada tantangan sendiri? Tidak ada, mungkin hanya merawat lukanya aja, jangan dipegang-pegang. Lalu mungkin olahraga berat untuk dihindari dulu, seperti berenang atau yang terlalu berkeringat. Terus kalau nanti dicium sama pacar gimana? Ya, jangan titik masuknya. Oh. Aja. Kalau kena asap gitu boleh. Saya rasa apabila ada luka tentu kita harus jaga kebersihannya ya. Jadi yang misalnya kena debu atau kita pegang-pegang supaya dihindari. Tanaman damage sendiri berapa lama? Berapa? 6. 6. Satu benang sendiri berapa sih? Kalau satu benangnya sekitar variatif ya, karena kan beda kasus, beda benang yang digunakan, tapi kurang lebihnya mulai dari kita ada benang yang mulai dari 100 ribuan sampai ada yang 5. Kenapa miringnya tanggungan botol satu bus terima aja? Iya ya, kenapa ya? Soalnya yang lebih kemarin, ini kan mau menjelang bulan Ramadan, otomatis kita mau pakai hijab lagi dan itu kelihatan banget hidung aku miring ke sini. Mending diselamatkan dulu lah hidung yang lain-lain bisa diedit pakai make up ya, Dok. Ini apa kenapa cedera atau apa kenapa bisa? Miring itu jadi dulu tuh harusnya aku suka tuh bohong ya, makanya gancang begitu kayak konsisten. Jadi aku tuh pernah jatuh gitu. Jatuh, muka duluan yang kena, akhirnya ya itu lah. Kayak gitu. Biasanya harus berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali sih caranya untuk perawatan-perawatan gini? Kalau untuk perawatan sendiri tuh jujur jarang banget, karena kita memang sering banget keluar kota ya. Jadi kalaupun memang kita lagi libur berapa hari harus sesempetin gitu, karena mau kapan lagi gitu. Makanya mau ini dari berapa bulan ya, kita 3 bulan loh baru perawatan ini gitu. Jadi ya mau nggak mau harus disempat-sempatkan. Bisa dibilang beauty is pain dong. Oh iya banget, apalagi kita kan kerjanya di outdoor ya gitu, panas banget gitu ya, itulah resikonya kita. Makanya kita habis dari kerja cari duit, masa nggak mau cantik lagi sih, masa cari duit mulu gitu kan. Makanya sekarang lah pengen cantik gitu. Ini perawatan yang dari luar aja, kalau dari dalamnya sendiri gimana? Mungkin dari segi makan atau kerja atau seperti apa? Kalau untuk dia sendiri jujur dia nggak sih, tadi aja waktu di konsultasi sama dokternya, kamu makan mulu, iya saya nggak bisa kalau berhenti. Itulah kenapa sampai pipinya Lia tuh dia, Dok ya, paling banyak ini ya, paling besar ya. Karena memang suka makan itu tadi dan tidak bisa berhenti makannya, makanya berefek di sini, lemaknya di sini. Berapa kali bisa, berapa kali lagi untuk balik lagi? Kalau untuk tindakan seperti botox rahang itu kan dia bertahan 6 bulan. Jadi memang boleh diulangi setelah 6 bulan. Nah, kenapa tadi saya juga itu yang sehat tentu bila kita merawat badan kita dengan baik, mungkin faktor penuaan dini dan sebagainya itu bisa kita cegah. Jadi itu akan lebih baik untuk mereka. Terus
ada waktu pas tanya masih untuk berkali-kali itu boleh dan aku boleh tanya lebih lagi. 6 bulan. Kalau untuk foto sendiri 6 bulan. Kalau misalkan untuk juga biasanya itu sekitar 1 tahun. Menang bisa 1 tahun. Berkali-kali itu boleh. Boleh. Karena setelah 1 tahun aku tahu. Nah kalau lihat dari semuanya ini, siapa yang paling susah untuk dibentuk? Saya rasa dari ketiganya semuanya bentuk proporsi wajahnya sudah cukup baik ya. Jadi saya tidak menemui kesulitan apa-apa, kita cuma hanya merawat aja sih sebenarnya. Oke. Okay. Okay. Pemirsa, sudah saya. Jangan bisa, lihat. Oke pemirsa, nah terima kasih sudah mengikuti kita. Melihat perawatan kita apa aja ya tadi ya. Pokoknya jangan kapok dan yang lagi di luar sana harus datang di sini di Pondok Indah ya dokter ya, pokoknya hasilnya dijamin terpuaskan. Terpuaskan bukan puas lagi, terpuaskan. Oh, wow. Terima kasih.